Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, pokoknya nama sekarang teh saya teh ada di daerah Sagaranten ini teh. Daerah Cisureuh. Tapi katakan itu Cisureuh mah tuh jauh ke sana. Jadi ini teh tempat masa kecil saya dulu pisan pokoknya mah kerpas kecil lah. Ini teh tempat kelahiran nenek moyang saya. Jadi nenek saya teh dulu teh dari sini keturunannya teh. Wah, tuh. Tidak ada buah yang bisa diala euy. Biasanya mah dulu teh di sini teh ada jambu. Banyak lah. Hah? Ke sini kamunya? Mu, kamu aja tuh ke sini. Iya. Apa? Ini teh ada di mana? Lagi ada di rumah adik. Hah? Di rumah adik. Di rumah adik. Iya. Lagi ngapain di rumah adik teh? Mak kan kemalena sakit. Saha? Mak. Mak saha? Iya. Lain mah lain ngaranna sih teh. Eh teteh mana siapa? Gak tahu. Har, Ma Dede bukan? Jawa. Hah, makanya gak tahu atuh siapa? Dek, kamu teh nginap di sini teh? Iya. Berapa hari? 4. Atau itu tangannya 5 gedengan dia mah? Iya, 5. 4 mah begini, bukan begini. Udahlah. 4 tadi mah. 4 ya. Itu si Adik kenapa enggak ke sini, Adik? Mamah di mana, Adik? Hei. Mamah lagi. Adik. Mamah di mana? Di Cai. Di Cai. Kernaon? Kermandi. Soalnya dulu mah waktu saya kecil teh kalau mau ke kebun teh kesini ke sawah tapi pohon malu. Hah? Lain pohon malu. Putri malu. Putri malu. Gak pakai baju. Jadi maluin ya. Oke ya sahabat. Kita menelusuri, tapi kayaknya mah di sana teh ada rumah geringan ya. Apakah ini teh sudah menjadi kebun orang lain sehingga ditutup ku pagar? Tuh sahabat, ada ini teh cengek. Oh, banyak anak sekolah deh. Oke sahabat, kita sudah sampai ke sawah ya ini teh. Nah kalau di sini mah dulu teh banyak banget belut. Terus kalau misalkan malam-malam teh nih kalau kondisinya seperti ini mah banyak itu apa teh simut ya nih simut balang. Wah sudah mengalam-alam sejak aku teh belum sekolah SD. Sekarang teh aku teh baru kesini lagi, berarti kalau misalkan aku belum SD teh berarti umur teh adalah sekitar 5 tahun mah. Sekarang sudah 35 tahun. Anjir 30 tahun aing teh kadieu. Wah, tah ini pohon apa ini? Oh, takokak sahabat. Oh, tuh ada bapak-bapak sahabat.
Bari kamarana, Pak? Untuk banyak. Oh, mohon. Da mah. Alhamdulillah. Bari kamana teh teh? Ah, jalan-jalan we. Mohon, tos lami pisan teh teh nicak ka dieu. Tah dulu mah sahabat. Rumah Uyut aku teh di sini. Tah. Rumah Uyut aku teh di sini. Rumah Uyut teh apa teh? Orang tua dari nenek saya, Uyut. Ah, indah pisan pokoknya mah. Coba kita telusuri ke sebelah ke girang ya. Siapa tahu ada bahan untuk bisa dimakan. Eh, bukan bahan merenannya. Siapa tahu ayah kadaharan yang bisa dimakan. Oh, itu tuh ayah jalan. Ada rawayan. Tah, ini rawayannya teh. Apakah masih kan bisa dilewati? Aduh, sian runtuh he euy. Bisa lah. Kuat sahabat. Tuh, pohon kelapa aya di sini mah. Tadi muter jalan teh ye. Oh, baru guys. Jalannya masih kena baru. Punten, Pak. Alah. Oh, iya teh tos ciseureuh ieu teh nya. Tah ieu teh. Wah, atuh da tahun baraha boa panginten? Abi kita jan sakola. Mun atuh abi ka itu lah. Abi teh kantos gaduh nya, ngantos teu deui. Mun tuh pa di kantor deula. Aduh, punten. Kulan? Nyau ya, sios. Oh, sahabat aku teh bertemu sama mamah-mamah ya. Mamahnya teman aku bahwa teh ke Keletik. Tah, pan di sana teh aya nunuran awi yeuh. Pas aku tanya-tanya teh ternyata itu teh sahabat aku masih teh waktu keur kecil tah. Aku ayeuna teh arek dia sampeurkeun. Apakah dia teh wauheun apakah moal ka aku? Aduh, mudah-mudahan itu wauheun. Jadi ieu teh ningan teh ngaranna teh nanya karena teh kita kejutan gitu ada kejutan tuh sebenarnya mah. Duh, genahan pisannya sahabat tingali iya suasana perkampungan teh. Ini teh sudah ciseureuh katanya mah. Tuh enakan pisannya eta. Oh, ieu teh musala. Itu tempat apa ya? Duh, niku, Pak. Ya. Geuring ngalangkung ah. Da, Bang. Alhamdulillah. Itu teh dasetnya. Guys, apakah dia teh masih kena wauheun ke aku? Apakah itu ya? Anjay, ini juga dukun sih guys. Ah, aing mah. Hah? Kemana? Sugan cek urang teh mau wau. Da, Bang. Alhamdulillah. Aduh, dekah. Urang teh bete geus biasa geus jalan-jalan. Tah, sahabat. Aduh, ini teh. Sahabat aku di waktu masa kecil. Kecil. Pan bete
ka itu nya ka sawah. Ka sawah terus naik ka tonggo. Papa jeung mama. Heeh, tong nyari sawung. Teu bauheun ka urang mah. Si bauheun. Heeh, ngan urang masih kana apa? Ngobrol. Nanyakeun Deni, Rohmah nya. Ai Dasep di mana? Tu cenah keun waran awi. Da urang ge teh ditu teh geus-geus ningali anu nuaran awi teh. Heeh, ngan esuk gantelin di dinya. Kena gede kita ke buruan. Ke buruan? Buruan imah itu pembahari ayo nang imah. Oh. Ayo nanti di dewa nya. Iya pas turun buhur nama. Pindah ke bahari. Mereka juga dukun kia sahabat tinggali. Aduh. Mana ya saun kita? Mana? Air saun kita bawa lama. Oh di dewa nya? Di dewa hampir 1.5 tahun kita. Serangan. Serangan? Iya. Tapak? Iya tapak. Ah, iya mah sama ya. Nonton lah, sini nama niis, peragin niis. Tahun setengah di saung serangan. Baru ges ngehnya orang tadi itu kan? Wah, nggak setinggali lah, beda ya. Rauh kereh lah gitu. Kan kacik awak gue beda nama. Kurang gitu ya nama. Kurang nama? Kurang itu. Udah irah tuh, orang pernah lintuh rencah. Aduh, tahun sabar haboanya, orang kerbahala nanti. Kerletik dan sebarang dah soalnya ya sahabatnya kerurang masih keneh umur 5 tahunan lah merenan jika nanti saincan sekolah ada tahun 2000 lebih lah etik encan aku encan tahun 2000 teh iya teh ya selesai kalong gitu teuyum iya seaya encak itu maksudnya kerbahala orang keletik sok aprak-aprakan dengan jamu dengan naon deh geringanan remisnya tahun sebarang tah Mang Asep mah geus rada gede hari itu teh nya gede mah ayeuna sabar umur 35 atuh itu 5 mah saumuran jeung urang 35 teh umur nu ingat naon ku Boa, semoga budak kan? Boga ini. Alhamdulillah, orang mencan boga kan? Pemajikan agak lapur. Kau? Hah? Kau mana lapur? Pisah we. Nengandi lah nengora. Nengandi anu ngora cina. Aduh, lamunnya hoki, orang ada sekalian mau ter, mau sekali teh. Mau aja. Ayahnya. Tahu. Kaganggu teh ieu. Ah henteu kan. Ya emak jangan nanya aja dan sorangan batu. Oh, heeh nya. Kuli sorangan. Ya teh geus ka asup lemur ieu mah teh nya. Cicereuh. Curug Luhur. Oh, Curug Luhur aya cicereuh. Cicereuh mah ka bae itu. Anu gunculkan lebah lemur. Pas eta mah pas jambatan Curug Luhur ka tonggo, ka dieu mah sakarahan kene. Oh. Batas pasarana eta euy hideungna. Pusupulunan eta mana neng? Oh, eta teh? Pasangrahan. Pasangrahan ka itu, lamun ka deui cireuh. Cireuh kan beda, ieu paling ka deui Curug Luhur udah tong. Ari Cilele. Cilele mah itu, naneng teh. Mana neng tadi? Oh. Heueuh Cilele. Aduh teh sakasangka orang bisa panggil kieu nya. Di gawe naon teh di mana? Ayeuna teh biasa karena bengkel keneh di lembur teh. Dagang geus ngalaman nya ngan kitu teh gede kanan bati eueuh modal beak lapur we pan aya lengoh mah kitu meureunan tah eta hungkul bangunan teh aya lengoh mah jadi di kenaon lah kita bungge meureunan da ububan ieu kitu tah kitu bisa jadi pan budak can boga nya jadi tu ububan di dina malah persorangan mun aya keur kokoki berarti inti nama urang teh kudu boga pamajikan deui nya kalau majikan penting kita menjadi usaha ge ketika ada gede peribasana gitu ayalah ke budak peribasan jangan budak gitu ayah lengong pada hubungan lengongan aduh tersangka kita bisa panggil deh ya terakhir panggil teh tahun barahnya pernah panggil saliwat ini kan lebarannya gitu teh ini lebaran bahasa tergawa di Purabaya ya lah lihat ya gawa di Purabaya di bengkel di mana kita di Sakrantan deh ini pernah gawa di bengkel di mana deh di Mang Ujang nih gawanya di mana
di Sakaranten? Oh ya itu. Wah, teta mah tahun sabaraha? Tahun 2004. Ya dah beuting. Tuh, terakhir pangi 2004. Eta ge pangi saliwat. Pan keur baheula lama ya naon teh misalkan nenek aku main ka dieu teh pan aku teh sok ngilu nya tah jadi sahabat anu naon teh anu sok ulin jeung urang teh Mang Asep. Terus adina Deni nya terus anu awewe teh saha Rohmah. Tah eta we. Jadi kumaha nya aya kitu teh? Tingku mahal lah pokoknya mah. Banyak berubah setelah bertahun-tahun. Ya ge ada orang teh ka dieu teh teu ngahaja-haja ka maneneng sareng ada. Ngajemput. Jemput bibi. Oh, open aya da rieu nya. Heeh. Arek Neang. Arek Neang kan aduh ceteh. Asa hayang luntang lantung kalabak ya hayang ningali siga kumaha ayeuna gitu. Teteh eta naon teh keur baheula mah jiga wahangan anyir di tempat teh susukan ayeuna mah. Heeh, kitu. Aweh wahangan mah. Seret-seret terus pan kulun nyawa. Tah, kitu seret, di seret kulun nyawa diri eueuh wahangan. Wahangan. Susukan mun caang geus ya. Sawah kebaca. Kakeum. Tah, eta teh keur baheula teh jiga lega kitu nya teuing urangna anu leutik. Emang lega baheula mah. Ngan ku sababeunan hayang pelega-lega lahan. Sawah yang gede-gede, jadi wahangan yang gede. Oh, gitu, ayo. Jadi saya batu rumah yang ngelegalahan dan meli. Ia melalui wahangan saya degen, jadi selokan. Nu asana etete wahangan, sekarang jadi selokan, guys. Yang dulunya sungai, sekarang jadi parit. Entah. Aduh, asli orang mah di dia genahan, iya tempat. Tiis ya? Tiis, ayo kulah, tinggal ayah rangon di tengah kulah. Itu tempat apa? Ya, ngandang itu. Hah? Kobong ya? Kobong karek mulai arek. Wah, anu dia. Anu dia orang sesalaman, beranan. Ya, itu kiai nami nangkan nama. Oh. Haruasa angkatan ini, sekelas. Bahwa teh? Oh, bisa umuran berarti? Bisa umuran. Bisa rumah aja lurna. Kiai pesantren. Ayo malah tukang di leuweung. Nah, jadinya tukang di leuweung, orang tukang di jalan. Gitu, gimana mah. Tah gitulah pokoknya mah sahabat. Aduh da ieu teh. Berarti masih keneh jauh. Perjalanan teh. Jadi bade dilanjut deui we meureunan. Siap. Aduh. Tah lamun geus apal kieu mah engke lonceukeun abi ka dieu teh arek ngahaja langsung ka dieu. Ngopi-ngopi nya. Heeh, yang sabari ngopi. Ana teh ngobrol di dinya tah dina ieu di tengah kulah. Aduh. Geus mangin heurang terlibat gitu nya. Tah eta anu puguh nama da sabari dengan jodoh. Kitu tuning jodoh mati mana emang ieu nya. Tah kitu. Sugan we atuh aya nu kapincut orang dieu. Nya eta sahabat aduh. Atuh ah ya ayo Mang Asep abi lanjut deui. Siap. Aduh. Muriangan puguh dieu teh. Mang Asep ayo tuh ahnya. Bade ngereuyeuh ya. Bade ngereuyeuh. Heeh. Sing sehat teh lah pokona mah. Amin. Kadinya we arek ka beulah tengah. Da. Da baik di ka sawah mah. Muring deui meureunna. Muring deui ka batang. Lamur lah bagian anak. Heeh, kitu. Jalan raya gitu lah. Tah kitu. Nya Mang Asep nya. Aduh. Satu kebungahan pisan pokona mah. Aduh. Eta nya. Ih, ku gareunaheuna Lamun ceuk orang Sunda mah tiis ceulih rang panon. Disebutnya teh. Cai curcor. Ah, Mangga. Ya, Mangga. Mohon, Mangga.
Oh benar sahabat, yang dikatakan Mang Asep teh berapa lama saya gede kieu eta. Itu teh selokan teh nama jadi beki ngarantet. Oke sahabat, kita lanjut lagi perjalanan menuju pulang deui. Oke ya sahabat, pokoknya mah mungkin perjalanan aku kukurusukan ke leuweung, ke sawah, ke kebon di daerah Cilele ini teh ya, Cilele Sagaranten. Aku teh bete itu teh nanti lemur nanti curug luhur nah cek si Masep teh poho lah pokoknya mah itulah. Mungkin videonya cukup sampai sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.